Dinas Kesehatan Kota Balikpapan telah menyiapkan 600 vial vaksin COVID-19 jenis Pfizer untuk vaksinasi booster kedua bagi lansia yang berusia di atas 60 tahun. Saat ini Dinas Kesehatan Kota Balikpapan menyiagakan petugas vaksinasi di seluruh kelurahan. Syarat lansia yang bisa melakukan vaksinasi booster kedua harus berjarak 6 bulan dari booster pertama. Kami di Balikpapan membuka pelayanan booster kedua untuk seluruh lansia ini di semua puskesmas yang ada di Kota Balikpapan. Mengenai jadwal waktu, silakan dapat dilihat di Instagram Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Vaksin sudah siap ya. Kemarin kita ada 600-an vial, tetapi memang hanya dari satu jenis yaitu Pfizer. Dan Pfizer ini bisa digunakan sebagai booster kedua untuk para lansia yang sebelumnya sudah divaksin dengan jenis Sinovac, Moderna, ya, dan lain-lainnya. Pfizer boleh diberikan. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.